Jadi dari Hipindo hari ini sudah mengadakan membuka sentra booster untuk karyawan retail, UKM maupun ekosistem. Kami harapkan acara ini dapat membantu pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional, termasuk juga mengurangi penyakit, sehingga kita bisa kembali ke normal, berusaha seperti dahulu. Karena kami adalah sektor offline yang harus hadir, buka toko, sehingga kami mengharapkan seluruh karyawan kami sudah dilindungi, baik dengan vaksin maupun peduli lindung, dan sekarang mengakibatkan kita bisa melayani konsumen, sehingga konsumen kita perlakukan aman, tidak ada penularan dari karyawan kami. Indonesia termasuk 5 negara yang paling sukses dan berhasil vaksinasinya. Dan ini di dunia dianggap sesuatu yang direkor. Nah, kami yakin tahun ini COVID bisa kita atasi. Mungkin seperti yang saya sampaikan Pak Presiden, kita sudah siap dari pandemi ke pandemi. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi game changer bagi pemulihan ekonomi.